Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah bil khusus Bunda kami Profesor Hajah Radhiyah Hafizahullah wara'ah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memelihara beliau dan memanjangkan usia beliau. Para pengurus Majelis Ta'lim yang hadir dari berbagai macam majelis ta'lim, singkatnya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat yang mulia ini, di waktu-waktu yang sangat baik, sangat mustajabah setelah kita melaksanakan salat asar, izinkan tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di sini mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kita masih sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus kita bisa melakukan kebaikan, beramal saleh, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan hadirnya kita di sini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda tadi, di samping silaturrahim memperkuat ukhuwah satu sama lainnya, kita juga bisa menambah wawasan ilmu kita tentang agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan, termasuk apa yang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah malas bersolawat, jangan pernah bosan bersolawat, jangan sampai kita tidak mengucapkan salam dan solawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak sehari ini di luar salat kita sudah mengucapkan 10 kali minimal di luar salat. Maka bila mana kita terus bersolawat, kemudian kita melaksanakan petunjuk beliau, walaupun dalam hal-hal yang ringan, hal-hal yang kecil sekalipun, maka insyaallah itu semua akan menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah SWT nanti. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau boleh tahu saat ini kita berada di bulan apa? Bulan apa? Salsabila nomor satu kalau gitu. Satu yang jawab maksudnya, bukan juaranya. Terima kasih. Saat ini kita berada di bulan Zulqa'idah, tanggal 24. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Zulqa'idah ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan mulia, bulan bagus. Kalau bahasa orang Sasak itu bulan solah, ya, bulan bagus, bulan yang dikenal dengan bulan Ashhurul Hurum. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 36 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi 12
شهرًا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah di Lauhil Mahfuz, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, itu jumlah semuanya 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang ada menurut Allah, ada yang disebut dengan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, menjelaskan tentang mana 4 bulan yang disebut, beliau katakan salasun mutawaliyat wa wahidun fardun. 3 bulan berturut-turut disebutkan dan satu itu menyendiri. Mana 3 bulan itu? Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang nyendiri itu adalah Rajab. Maka subhanallah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di bulan-bulan bagus, bulan-bulan mulia. Bayangkan kita sudah memasuki tanggal 24, berarti sekitar 5 atau 6 hari kita berada di bulan Zulqa'idah. Berikutnya masuk kita di bulan Zulhijjah. Ternyata di bulan Zulhijjah pun begitu banyak keutamaan, kemuliaan bagi kita umat Islam. Karena itu para ulama menegaskan, orang bila mana di bulan-bulan yang disebut dengan bulan yang baik tadi, Ashhurul Hurum tadi, meningkatkan kebaikannya, melakukan amal saleh, terus melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, kalau di bulan yang lain selain bulan Ramadan, taruhlah kalau ada orang beramal saleh, ngaji, berinfak, baca dan lain sebagainya, baca Quran misalnya, dia mendapatkan 10 pahala. Tapi kalau di bulan-bulan seperti ini, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ditambahkan oleh Allah, dilipat gandakan nilai kebaikannya oleh Allah SWT. Kira-kira senang apa tidak? Cemoh apa pendek? Darah ruam cemoh, bucung. Orang kalau senang, Masya Allah. Kan begitu? Senang. Di sisi yang lain, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, bila mana ada di antara kita di bulan-bulan mulia ini terus melakukan dosa, terus bermaksiat, terus dia melakukan kedurhakaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka ingat, dosanya pun akan ditambah oleh Allah. Kenapa ditambah? Karena keagungan bulannya, kemuliaan bulannya. Karena itu hamba Allah, disinilah pentingnya kita menjadi orang-orang yang cerdas. Karena kita diberikan ruang, diberikan kesempatan, maka sila, mari kita tingkatkan kebaikan itu. Jangan pernah malas untuk melakukan ketaatan. Prinsipnya, kata ulama, tidak ada batasan. Mau apa saja yang penting baik, silahkan. Ini di akhir Zulqa'idah, ada yang mau puasa, silahkan. Walaupun bukan Senin Kemis. Ada lagi nanti di 10 hari di bulan Zulhijjah, ada yang mau puasa terus sampai tanggal 9, silahkan. Ada orang yang komitmen mau mengaji, bagus. Ada orang yang mau pergi silaturahim, bagus. Apapun itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada batasan kebaikan yang harus kita lakukan. Yang penting itu amal saleh, silahkan ibu-ibu melaksanakannya. Ini kesempatan, inilah waktu yang baik untuk kita memperbanyak kebaikan, memperbanyak pahala, atau lamun bahasa sasat bunda, peluik sangu. Sangu itu bekal. Makanya orang Sasak dulu, dia membuat satu sesenggak, semacam lagu yang menjadi spirit mereka untuk melakukan kebaikan. Nanti bagi mereka yang di luar Sasak, saya akan terjemahkan.
Ini kalau jamaah-jamaah tertentu yang sering sama tiang sudah paham dia, sudah hafal. Ina ama ingat si dewa toa pacu pacu pete jari sangu era kuat kuat tunas ampun dosa salah ele Tuhan sabesipat mesa-mesa ina ama ingat gama siksa era api manusia sak tersiksa marah ongkat hewan sande mau kakan pupa. Ini adalah sesenggak semacam motivasi bagi kami masyarakat Sasak Bunda, bahwasanya mereka itu melantunkan tujuannya adalah bagaimana kita dalam kehidupan ini terus beramal saleh, memperbanyak kebaikan. Ina ama, oh ibu bapak. Ina ama, ingat apa? Ina ama, ya ingat si dewah toa. Ingat kita semua ini usia kita sudah tua. Pacu-pacu pete jari sangu era. Terus jangan malas. Jangan sampai kita malas untuk mencari bekal kehidupan kita yang abadi di akhirat kelak. Pacu-pacu pete jari sangu era. Nggih. Apa terus? Pacu-pacu pete jari sangu era. Elek Tuhan yang bersifat mesa, kepada Allah yang memang Maha Esa. Wahai Bapak Ibu sekalian, katanya sesenggak itu, ingatlah bahwasanya siksa Allah itu terus sangat pedih sekali. Api neraka itu tidak pernah padam. Api neraka itu terus menyala dan menyala. Maka manusia pada waktu itu berteriak, menangis sejadi-jadinya seperti hewan yang tidak pernah mendapatkan makanan. Itulah kira-kira ekspresi manusia pada waktu itu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momentum. Maka orang yang pintar itu sebenarnya adalah mereka yang bisa memanfaatkan momentum. Saat ini waktunya bagus, bulannya bagus, maka mari kita meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Ibu-ibu, kalau kita ini seperti mereka-mereka yang berangkat haji, ya, tentu mereka beruntung. Ibu-ibu yang sudah melaksanakan haji juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Paling tidak, karena ini kita sesuaikan dengan tema, orang yang berhaji itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Al-Hujjaj wal Umar wafdullah inda'uhu ajabahum. Orang yang berhaji dan umroh, berarti ibu-ibu kalau tidak bisa haji tahun ini, coba niatkan semoga Allah memudahkan kita untuk pergi. Dan saya siap bersama jamaah Al-Hidayah. Kalau diberangkatkan, kita berangkat bersama, kita bareng-bareng, sehingga kita bisa melakukan evaluasi, muhasabah di tempat-tempat yang terbaik di situ. Ibu-ibu, apa kata Rasulullah SAW? Orang yang berhaji dan umroh itu adalah tamu spesialnya Allah, tamu agung. Jadi bukan daif, kalau bahasa Arab itu daifun itu tamu biasa. Tamu biasa itu biasanya mereka hanya mendapatkan keutamaan 3 hari.
ya. Kalau lebih dari 3 hari itu tidak lagi diperlakukan sebagai tamu. Tapi kalau seseorang itu menjadi wafdullah, delegasinya Allah, maka orang yang berhaji dan umroh itu mendapatkan fasilitas-fasilitas, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ibaratnya ibu-ibu, kalau pernah mendengar ada yang namanya duta besar, itu beda. Walaupun mereka itu tamu, duta besar itu kebal hukum. Dia punya privilege, dia punya keutamaan, dia diberikan berbagai macam kemudahan. Mobilnya juga beda, ya, parkirnya berbeda. Kalau dia lewat juga orang hormat. Kenapa? Itulah yang disebut dengan wafdun. Maka orang yang berhaji dan umroh itu diperlakukan oleh Allah sebagai manusia yang istimewa, mereka yang spesial di hadapan Allah. Karena mereka itu spesial, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inda'uhu ajabahum. Kalau mereka berdoa kepada Allah, mereka dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang saat ini berhaji atau keluarga kita yang berhaji atau mereka yang sudah berhaji, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al faqra wadh dhunub. Lakukan haji dan umrah. Kenapa? Karena haji dan umrah itu tidak mungkin menjadikan seseorang itu miskin. Ibu-ibu pernah mendengar sepulang umrah, sepulang haji orang tidak bisa makan? Saya enggak tahu di Sweden, gara-gara haji nih, ye waruan, coba ande haji. Ada yang seperti itu? Mana yang sudah hajah? Bunda hajah. Saya tanya sudah beliau, Bunda, selepas Bunda melaksanakan ibadah haji, perasaan Bunda lebih enak, lebih nikmat, kemudian kehidupan Bunda itu lebih baik apa lebih buruk? Tuh. Ini sengaja saya sampaikan sebagai motivasi bagi kita semua. Takutnya nanti ngomong doang. Ini beliau testimoninya. Ternyata orang kalau sudah melaksanakan ibadah haji, dimudahkan urusannya. Karena itu saya tidak pernah mendengar ada orang pulang haji jatuh miskin. Ada orang pulang haji gak dapat makan. Ini kadang-kadang khawatir kita, Bu. Dan berani nyetor ibu-ibu kadang-kadang. Gak berani nyetor, kenapa? Nanti takut ini, takut itu. Bahkan istimewanya seseorang yang berangkat haji di hadapan Allah, semua yang dia keluarkan, mulai dari persiapan, mulai dari ruahnya, selamatannya, itu semuanya ada hitungannya di hadapan Allah. Tapi terkadang kita Masya Allah perekengan. Kita itu perhitungannya kadang-kadang karena sudah anaknya di Mataram, ibu bapaknya di kampung, Bu, te belain mai. Di sini aja, Bu, berangkatnya. Lamun tin dinarak dengan roah. Kalau di sini tidak ada roah, tidak ada serakalan, tidak ada zikir, bisa menghemat. La ilaha illallah. Kayaknya kita ini tidak yakin kepada Allah. Seringkali terjadi seperti itu. Kalau di Mataram katanya enggak ada begini-gini. Subhanallah, apapun yang kita keluarkan, sekecil apapun itu, semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka-mereka yang saat ini diberikan keuntungan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk berangkat haji atau umrah, syukur bagi mereka, ini keutamaan. Allah memuliakan mereka. Tetapi kalau kita yang saat ini mohon maaf, kita belum beruntung berangkat haji, tidak bisa berangkat umroh. Kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak mengoptimalkan waktu-waktu yang baik ini, maka kita akan tergolong orang yang merugi dalam hidup ini. Makanya ada dalam tradisi Sasak, ibu. Kalau orang kaya, Bu, abang angkat tangan yang paling kaya. Kalau orang kaya punya sawah yang luas, punya kebun yang banyak, sebentar lagi dia akan panen, enak dia. Bayangkan panennya 10 hektar, 15 hektar, dia panen. Kira-kira orang panen senang apa tidak? Senang. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak semua di antara kita ini menjadi orang kaya. Ibu-ibu, pernah enggak mendengar atau pernah enggak melihat, terutama orang-orang Sasak, di perkampungan sana, di saat ada orang yang panen padi, ibu,
biasanya ada di antara masyarakat kita, selepas jerami itu dibuang, ada orang-orang yang sekedar untuk bertahan hidup, dia mepes kerjaannya. Atau dalam bahasa tengahnya itu nguluh. Jadi habis dibuang itu jerami, dia cari 1-2 butir. Terus dia cari. Dari pagi sampai sore dia mungkin dapat 1 kilo. Ibu-ibu, kenapa mereka melakukan itu? Itu karena mereka ingin bertahan hidup. Ada waktunya, ada untuk dia ibadah, ada untuk dia kasih anak cucunya. Kalau dia orang kaya, Bu, kira-kira yang ngunuh tadi, yang mepes tadi dengan sugih apa dengan jelang? Dengan jelang. Yang tidak punya hektar-hektaran tadi. Ibaratnya apa, Bunda yang muliakan Allah SWT? Kita yang tidak kaya-kaya, kita yang belum sempat haji, belum sempat umroh, paling tidak kita mepes. Apa yang kita mepes? Kebaikan. Bukan mepes padi, tetapi kita mepes. Bagaimana cara kita mepes? Tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Tingkatkan amal saleh kita dari hal-hal yang kecil sekalipun. Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Ingat, bulan Zulhijjah terutama 10 pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah di antara hari-hari yang ada kecuali hari-hari ini yang disebut dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Bu, ya Rasulullah, amin jihadin fisabilillah." Ya Rasul, kalau kita bandingkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan pergi berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, mana lebih baik? Ibu-ibu, jangan pikirkan orang jihad itu keluar apa adanya loh. Bukan keluar dengan baju biasa. Orang kalau berperang itu mempersiapkan baju perang, baju besi, peralatan perang, kuda terbaik. Kenapa? Karena mereka ingin membela agama Allah. Bukan untuk mati, tetapi membela agama Allah. Tetapi kalau ditakdirkan mati, ya itu adalah ketentuan Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah sekalipun, masih lebih baik 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lebih baik daripada orang berperang di jalan Allah. Tetapi satu kata Rasul SAW yang bisa menandingi keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah nanti, Bunda yang dimuliakan Allah. Apa itu? Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai. Kecuali ada orang yang keluar dari rumahnya, berangkat berperang, dia bawa semua harta yang dia miliki. Tabungannya, Prof, langsung kontak pihak bank, keluarkan semua. Ibu-ibu yang punya celengan di bawah kasur, keluarkan semua. Di bawah bantal, keluar semua. Enggak ada satupun uangnya yang tersisa di dalam rumah. Kemana dia? Dibawa untuk berperang. Jadi modal dia untuk berperang, jadi sangu dia untuk berperang. Ternyata di saat dia berperang di jalan Allah, orang ini sudah bawa harta habis-habisan. Orang ini juga meninggal dunia di sana, sehingga dia tidak pulang lagi membawa orangnya, termasuk membawa harta yang dia miliki. Hanya itu yang bisa menandingi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bu, kira-kira istimewa apa tidak? Bagus apa tidak? Utama apa tidak? Masya Allah, inilah keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena itu saya ingin mengajak ibu-ibu, tolong catat dan buat kalender, terutama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Silakan. Yang mau ngaji silakan baca Quran, khatam Quran, mau berpuasa. Kalau puasa tentu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Karena tanggal 10 itu adalah hari raya. Sehingga tidak ada batasan tertentu, ibadah-ibadah tertentu yang ibu-ibu harus lakukan, tetapi semua kebaikan itu akan bernilai yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Terlebih lagi di tanggal 10 Zulhijjah, yang di situ paginya kita melakukan salat Idul Adha, kemudian setelah itu ada perintah untuk berkorban. Ibu-ibu, kadang-kadang kalau sudah menyebut korban ini, bayangan kita sesuatu yang mustahil.
sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Izinkan, dan itu saya sudah minta izin. Hari Ahad yang lalu pagi, Bunda, saya mengaji di Lembuak, Masjid Lembuak. Ya. Ternyata begitu saya menyampaikan, ya, Bunda yang dimuliakan Allah, habis itu setelah kita makan-makan dijawab oleh Takmir, alhamdulillah Al-Mukarram, kalau di sini masyarakat kami antusias untuk berkorban itu sangat tinggi. Tidak pernah kurang dalam setahun sapi itu dari 30 ekor. Satu masjid. Saya tanya, apakah yang berkorban ini adalah orang-orang kaya? Tidak. Sama sekali tidak orang kaya. Ada yang nabungnya 2 tahun baru bisa berkorban. Jadi yang nabungnya 10 ribu di masjid terus baru dibuka 2 tahun kemudian. Barulah cukup dia untuk satu ekor kambing yang nanti dikonversi kalau sudah 7 menjadi kambing. Sapi, mohon satu sapi. Ada lagi yang mohon maaf, yang datang berkorban itu, Bu, datang ke Takmir, itu dia bawa logam yang 1000 saja, itu sekitar 500 ribu. Dia bawa logam. Belum lagi yang dia bawa itu yang 2000 rupiah, itu hampir 1 juta. Artinya apa? Orang yang berkorban itu adalah mereka yang menyayangi dirinya, yang menabung dari jumlah-jumlah yang kecil tadi. Ada yang tukang ampet sate, kata mereka. Ada yang jualan bakulan. Pokoknya jarang sekali yang kaya-kaya itu. Ya kalau yang kaya, alhamdulillah mereka sadar. Tapi rata-rata yang miskin. Saya tanya, apa yang Anda berikan kepada mereka? Jadi mereka, Bunda yang diberikan Allah, paginya itu atau jauh hari sebelumnya sudah didistribusikan kupon. 30 ekor sapi itu bisa selesai sebelum zuhur. Karena memang timnya itu jagalnya 30 orang profesional di rumah potong hewan Narmada. Kemudian nanti tim yang membagi itu 50 orang. Subhanallah, ngajinya seperti ini, ibu-ibu, sebelum zuhur dikumpulkan. Setelah zuhur ada ceramah, kemudian nanti yang berkorban duduk di pinggiran paling depan. Di absen satu-satu dan namanya juga ada terpampang di depan. Pertama, ibu ini tukang jual sate keliling. Yang ini tukang bakulan, yang ini jual daun. Kira-kira kalau digituin orang kaya merasa terpukul apa tidak? Malu apa tidak? Ya Allah, orang kaya gak disebut. Ternyata yang disebut itu adalah mereka-mereka yang biasa-biasa. Tinggi sekali motivasinya, Bunda. Kenapa? Karena mereka tahu. Tadi yang tiang katakan, kita sulit ke Mekah, kita sulit pergi umroh atau haji, sulit membangun masjid. Paling tidak ini peluang yang datang sekali setahun. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, Bunda yang dimuliakan Allah, mari kita berpikir ulang. Kalau tadi ada yang tidak mau berkorban, ada yang malas berkorban, subhanallah, korban itu adalah cara kita PDKT kepada Allah. Karena itu secara istilah tadi, dari kata qaruba yaqrubu qurban wa qurbanan, korban itu artinya mendekat. Jadi salah satu media untuk kita mau dekat kepada Allah, dan bila mana kita menginginkan Allah itu dekat kepada kita, maka salah satu di antara yang bisa kita lakukan adalah sila kita berniat untuk berkorban. Sila kalau ada rezeki kita berkorban. Bayangkan kata Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan dari hewan kurban?" Apa kata Rasul? Bikulli syaratin hasanah, setiap satu helai daripada bulu hewan yang kita korbankan itu satu pahala. Ada yang bendahara di sini enggak? Pernah jadi bendahara? Yang pintar hitungan uang ada? Rata-rata ibu-ibu pintar kalau hitung uang. Tapi walaupun pintar ibu-ibu, coba sekarang hitung, jangan satu ekor kambing, telinganya saja. Itu berapa bulu yang ada di telinganya kambing? Itulah pahala yang Allah janjikan kepada kita yang mau berkorban. Belum lagi tanduknya itu menjadi saksi, kulitnya menjadi saksi. Semua yang kita korbankan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada satu ancaman yang keras, Bunda yang dimuliakan Allah. Apa ancaman baginda Nabi? Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana, siapapun yang saya sudah berikan kemudahan dalam hidup ini,
sehatnya masya Allah, selama ini gak pernah sakit. Tetangganya sampai-sampai stroke dia masih sehat, ya kan? Tetangganya sudah cuci darah, dia selamat. Tetangganya masya Allah jantungan, dia masih segar saja. Kira-kira ini bukan nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Masya Allah. Orang kan mikirnya nikmat itu uang aja, kepeng doang. Lupa kalau kesehatan, kesempatan seperti ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka Rasul katakan apa? Barang siapa yang saya berikan kemudahan dalam hidupnya, rezekinya mudah, anak-anaknya baik-baik, soleh-soleh, keluarganya rukun, tetangganya baik, dia terus sehat walafiat, disuruh berkorban tidak mau, apa kata Rasul? Lebih baik berhenti sholat. Jangan ke musholat deh, jangan ke masjid. Maksudnya apa ya? Jangan sholat. Ini kan keras sekali ancamannya. Kenapa? Ada orang diberikan kemudahan tapi tidak mau berkorban. Berarti sama saja keislamannya belum mapan, belum baik. Bukankah Allah SWT terus mengingatkan kita, bunda yang dimuliakan Allah, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama Allah, orang-orang yang berdusta walaupun dia beragama katanya, tetapi Allah yang mendeklar orang ini dusta. Siapa mereka? Padzalika alladzi yadhu'ul yatim, mereka yang menghardik, mereka yang menyakiti, mereka yang menghina anak yatim. Siapa lagi? Yahuddu la yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin. Dia tidak mau memberi dengan orang-orang yang tidak berpunya. Maka salah satu hikmah dari kita berkorban adalah kita dituntut untuk bisa menjadi manusia yang peduli, untuk bisa berbagi, memberi dalam kehidupan ini. Saya pikir demikian bunda, karena nanti ada pertanyaan. Ya, habis ini saya juga ngaji di Getap. Pagi tadi bunda tumben, hari ini full sekali. Saya terus besok saya ke Jakarta. Seharusnya hari ini ke Jakarta ditunda karena bunda. Benar, siapa yang nelpon itu yang bilang begitu. Gih, alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang pas, kurang berkenan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak perlu pulang mengenal sendiri, karena sudah tidak asing lagi bagi semua pengurus Al-Jilalah. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru tadi berkaitan dengan haji dan umroh. Haji dan umroh, perang siapa yang berhaji dan umroh, maka dia akan dipulangkan oleh Allah SWT. Nah, sedangkan yang berhaji ini balasannya adalah surga. Ini kemarin ada masalah tentang umroh. Umroh karena dipanggil haji ada yang keberatan. Ada yang keberatan karena dipanggil Kak Tuan, terus dia marah-marah. Yang marah ini yang gak pernah sama sekali untuk umroh. Kok dipanggil haji saya keberatan? Kalau dipanggil Tuan saya keberatan. Karena umroh itu hanya jalan-jalan, itu bahasanya perlu diperjelaskan di sini. Terus yang berkaitan dengan umroh dengan haji ini sering saya dengar Tuan Guru, pada saat kita tawaf lagi itu sambil selfie. Nah itu bagaimana hukumnya? Terima kasih sekali yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma kita bertanya. Kebetulan di kampung Tiang Karanganyar, Kelurahan Pondok Barat, setiap pagi sesudah azan ada seorang yang bernama Sardiani. Yang disampaikan tadi sama Tuan Guru itu dia pakai
ya, amalan itu ina apa ingat cinta rumah-rumah itu seperti ini. Tapi ada yang berpendapat jangan pakai itu, di mana itu kan? Jangan pakai amalan itu, pakai lah sholawat. Gimana? Lah zaman. Lame benar. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kita berkurban tapi kita masih punya utang? Oke. Okay. Satu lagi. Waalaikumsalam. Yang ini menanyakan masalah haji besar dan umrah ini juga. Jadi pernah yang tanya nanti haji besar ini kan wajib ini gunakan umrah ini jumlah. Terus seperti kita ketahui sekarang ini kalau kita daftar haji besar ini sistem tunggu yang lama sampai bulan tahun ini. Benar. Dan kebanyakan ini yang tidak dilakukan ini umrah. Cukup dulu Bunda ya. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Terima kasih. Ada 4 pertanyaan yang nanti juga mungkin ada kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan, kita jawab semua. Yang pertama kaitannya dengan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh, apakah harus dipanggil haji atau tidak? Bunda yang dimuliakan Allah SWT, bukan menjadi syarat orang itu sudah haji atau tidak dengan panggilan haji atau tidak. Ya. Karena memang bukan menjadi syarat mutlak. Ya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berhaji enggak pernah kita mengucapkan haji Muhammad. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Haji Muhammad, nah, itu enggak pernah Nabi kita Haji Muhammad itu enggak ada. Artinya apa? Mau menambahkan kata haji atau tidak itu bukan menjadi keharusan. Karena bukan menjadi syarat orang itu pernah haji atau tidak. Tetapi Bunda yang dimuliakan Allah SWT, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka di dalam masyarakat itu ada yang kita kenal dengan tradisi, ada budaya-budaya, ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan disematkan kepada mereka yang sudah berhaji. Maka itu berlaku hukum tradisi. Tradisi itu juga bisa menjadi sumber hukum. Makanya disebutkan dalam satu kaidah al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa menjadi landasan hukum. Sumber hukum boleh. Dan itu mengikat. Mengikatnya bagaimana? Ya tunduk dengan masyarakat yang meyakini itu semua. Jadi selama ini memang hampir semua masyarakat itu juga mengamini. Terutama di Indonesia. Apalagi di Lombok. Ya. Kalau di Jawa juga dikenal juga haji atau hajah dan lain sebagainya, tetapi tidak sesanter kita, ya. Makanya dalam tradisi masyarakat Sasak, satu, orang kalau sudah berhaji itu baru dikatakan berhaji dan baru dipanggil haji bila mana dia sudah melakukan haji yang kita sebut dengan haji yang besar, ya. Yang ada di situ wukufnya, ada mabitnya, ada melontarnya. Jadi memang umroh itu juga miniatur haji. Tetapi kalau secara terminologi yang dipahami oleh masyarakat Sasak, dia belum haji.
ya, belum dikatakan haji, ya, kalau kita mengacu kepada tadi. Yang kedua adalah apa? Menggunakan peci haji. Simbolnya, ya, orang kalau sudah jadi haji itu menggunakan peci haji, walaupun itu tidak harus, ya, karena dalam tradisi masyarakat tertentu yang penting pakai songkok, atau tidak pakai juga tidak ada masalah. Tetapi kenapa misalnya, kalau Bunda bertanya apa filosofinya, kenapa harus orang yang berhaji itu menggunakan peci putih? Satu, supaya ditahu. Yang kedua, supaya ini kan simbol kebersihan. Putih ini adalah simbol kesucian. Maka yang diharapkan adalah orang-orang yang memakai ini, dia benar-benar lurus dalam tutur kata, perilaku, dan tindakan. Kalau kemarin, mohon maaf, masih suka pegang-pegang ayam misalnya, ngadu-ngadu ayam, atau masih suka duduk-duduk di bok di pinggir jalan, kira-kira kalau sudah pakai peci haji enak gak duduk ya, pantas gak duduk ya, itu kan sebagai pressure sosial, itu adalah jadi penyemangat kita juga ya, supaya kita jangan lagi melakukan maksiat-maksiat. Itulah kira-kira simbolnya. Maka kalau tadi ada orang yang mengatakan mempermasalahkan umroh, ya memang satu sisi juga tidak tepat secara budaya, ya. Karena kalau di hadapan Allah mau panggil haji atau tidak itu nggak ada masalah, ya. Tetapi memang kalau yang sudah berhaji itu diberikan penghargaan atau apresiasi oleh masyarakat. Nah, umroh itu kalau kita bilang haji dia tidak, ya, karena dia sudah melakukan sebagian kecil daripada ritual yang dilakukan oleh mereka yang berhaji. Tetapi kalau nanti misalnya Bunda yang dimuliakan Allah, dalam 10 tahun ke depan, karena satu pertimbangannya haji sulit, 40 tahun mengantri, sulit lagi untuk mendapatkan, bisa saja orang yang sudah umroh itu bisa dipanggil haji kalau tradisinya nanti akan menghadirkan itu. Sama dengan contoh, dulu orang yang memakai peci haji belum haji itu menjadi pembicaraan dan itu mendapatkan pertentangan keras. Sekarang saking banyaknya santri, santri itu kan pakai peci haji, jadi lama-lama ya sulit untuk ditolak kebiasaan tadi, sulit juga untuk dipermasalahkan. Kenapa? Saya santri kok. Jadi santri sekarang sudah pakai peci haji. Jadi itu, jadi kembali kepada tradisinya Bunda ya, ya. Jadi kalau memang tradisinya belum memberikan ya namanya keluasan tentang hal ini, ya kita juga harus tunduk kepada itu. Tetapi jangan itu yang menjadi masalah. Kita bersyukur orang bisa umroh saja itu sudah syukur, ya. Makanya ya mau dipanggil haji belum pas, tetapi paling tidak ada orang yang sudah melakukan kebaikan atau dengan umroh tadi. Itu satu. Yang kedua, Bunda yang dimuliakan Allah SWT, selfie, ya. Usahakan selfie itu bukan di saat kita ibadah. Karena kalau kita benar-benar mau ibadah, orang itu pasti khusyuk. Orang itu pasti tulus. Orang khusyuk itu tidak mau riya, tidak mau pamer, tidak mau mendapatkan penghargaan dari orang lain, tidak. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah di bawah pengetahuan Allah. Tanpa kita selfie saja Allah sudah tahu. Ya? Itu satu. Jadi kalau mau selfie, jangan lakukan di saat prosesi ibadah. Kalau mau selfie, silahkan di luar ibadah. Ya? Mungkin sebagai kenangan, atau untuk memberitahu kepada teman, sahabat yang paling dekat, supaya dia mau berangkat lagi dan lain sebagainya. Silahkan saja, gak ada masalah. Tapi jangan waktu kita melaksanakan ritual tadi, atau proses ibadah tadi. Itu Bunda ya. Yang ketiga, Bunda yang dimuliakan Allah SWT, kaitannya dengan ibu yang kedua kok, tapi pertanyaannya yang ketiga. Bunda yang dimuliakan Allah SWT, pertama begini, membaca apapun setelah azan itu bukan perintah, ya. Jadi bukan syariat maksud saya. Oh, kalau dia enggak baca ini nanti dosa kira-kira, atau kurang sempurna, atau kurang bagus, enggak ada. Itu satu. Jadi selesai azan ya sudah, orang yang mau sholat sunat, yang mau mengaji di masjid itu. Jadi tidak ada perintah.
secara spesifik, secara khusus apapun itu enggak ada. Nah, untuk mengetahui waktu sudah masuk atau tidak, itu kan ada azan. Maka azan itu fungsinya adalah i'lam. I'lam itu pemberitahuan. Ya cukup dengan azan saja sudah selesai. Tetapi kenapa dalam tradisi kita masyarakat Sasak Indonesia membaca solawat-solawat, pujian-pujian, ya atau nazom-nazom seperti Bunda katakan, itu menandakan supaya mereka-mereka jamaah yang masih bekerja, yang masih beraktivitas, yang masih di luar sana, dengan mendengarkan itu, oh iya ya, ini waktu sholat. Paling tidak mereka bergegas. Jadi tidak ada kaitannya antara bacaan tertentu yang akan dibaca selesai sholat itu, Bunda. Ya, tadi saya katakan tidak membaca segala sesuatu itu bagus. Tapi kalau mau membaca untuk menandakan itu juga bagus. Termasuk nazam Sasak tadi, itu adalah ajakan yang sangat luar biasa mulianya. Mulia. Bayangkan kalau ibu tadi perhatikan, kalau ibu tadi coba jangan mengikuti dengan lantunan tadi, itu merinding. Merinding. Kalau kita nikmati saja itu merinding. Dengan kontennya ya, kita redaksinya luar biasa. Kemudian cara penyajiannya itu sangat menyentuh sekali. Ya. Jadi orang yang tidak paham tadi, Bunda akan mengatakan tidak boleh. Padahal prinsipnya tidak membaca saja boleh. Membaca apapun itu prinsipnya yang penting ajakan kepada kebaikan. Apakah salawat, istighfar, mau tasbih, mau ucapan itu juga boleh. Tidak ada aturannya. Ya, Bunda? Itu. Dan yang ketiga, ini pertanyaan yang ketiga tadi. Ya Bunda ya. Pertanyaan yang keempat, tadi Bunda apa tadi? Boleh kurban, masih ada hutang. Oke, Bunda begini. Sekarang hutangnya misalnya berapa? Gajinya taruhlah dengan tambahan ini itu 7 juta misalnya. Ya. Sementara hutangnya itu masih 3 juta. Atau mohon maaf pegawai negeri misalnya, dia masih berhutang. Tetapi yang dia berhutang itu apa? Untuk investasi. Untuk beli rumah yang kedua. Untuk beli kebun. Kemudian dia ingin lari dari tanggung jawabnya dengan alasan hutang. Itu dosa. Kecuali kalau kebutuhan utama primer, dia enggak punya rumah, benar-benar dia berhutang. Kemudian dia dipotong gajinya untuk itu, yang pulang hanya 2 juta atau 3 juta untuk sebulan, berarti belum wajib. Ya Bunda ya, belum wajib. Kenapa? Masih primer. Itu desakan dia. Tapi kalau untuk beli mobil yang kedua dia berhutang, itu namanya orang mau lari itu. Ya, bedakan orang yang memang bukan menjadi kebutuhan primer, ya, yang berhutang. Nah, kalau Bunda tadi berhutang misalnya, saat ini Bunda berbisnis, jual buah lah, jual apa di pasar, ya kan? Kemudian dia berhutang, kita harus jujur. Modal kita lebih banyak daripada hutang apa tidak? Ya. Omsetnya berapa maksud saya? Kan ada saja orang yang omsetnya 100 juta, hutangnya 3 juta. Masa ia enggak berani? Ini kan bukan hutang yang dilihat, dan ini sering sekali menjadi apa? Candaan, atau ini menjadi apa? Biasanya di pegawai-pegawai negeri itu seperti, saya masih ngutang. Padahal yang ngutang itu bukan prinsipnya. Tapi kalau mohon maaf, dia omsetnya 10 juta, kemudian masih hutang 1 juta atau 2 juta, berarti belum mampu. Kira-kira begitu. Jadi kita yang harus mengembalikan, saya ini tergolong apa? Bisa mampu membayar hutang atau tidak? Ya. Nah, kalau itu memang sudah lebih, Bunda, haruslah kita mengupayakan untuk berkorban. Demikian. Kemudian tadi terakhir tentang haji juga, Bunda ya. Apa tadi, Bun? Apa? Tentang haji? Haji yang? Oke. Bunda mau menunggu waktu, subhanallah. Inilah ibadah ya. Ibadah dalam Islam, baru niat saja sudah dapat pahala. Kalau ada orang
bukan lagi niat, dia sudah nyetor walaupun 40 tahun. Dalam penantian itu, la samahallah, kita tidak menghendaki itu. Dia meninggal dunia, dia tercatat di hadapan Allah sudah haji. Bunda, sudah nyetor, kemudian dia meninggal dunia, maka termaktub di hadapan Allah, dia sudah haji. Bukan lagi niat. Makanya bunda, tidak ada ruginya kok. Saya sudah 60 tahun, kalau 40 tahun lagi, bukan masalah itu. Sekarang kita ingin mendapatkan kebaikan, setor saja. Kenapa? Paling tidak kalau memang kita tidak lagi bertahan hidup sampai di situ, ada generasi berikutnya yang bisa menggantikan kita. Jadi gak ada masalah bunda, ya, kalau kita menunggu berapa tahun. Itulah nikmatnya dalam Islam, menunggu ibadah itu pahala. Tadi kan ibu-ibu menunggu saya kan, itu selama menunggu itu pahala. Coba kalau ibu nunggu saya di mall saat ini, gak dapat pahala. Kalau nunggunya di Epicentrum gak dapat, tapi kalau nunggunya di sini, subhanallah, bunda-bunda semuanya mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT. Mana yang mendahulukan, wajib, wajib atau sunnah? Benar. Oh, ini penting. Bunda yang dimuliakan Allah, di mana-mana wajib itu diutamakan, wajib itu didahulukan. Oke? Tapi ada catatannya. Kapan kita mendahulukan wajib? Dalam keadaan normal, tidak ada gangguan, tidak ada yang menjadikan kita ya seperti aturan menunggu dan lain sebagainya. Misalnya, nih, dalam konteks sholat misalnya, ya, waktunya sudah mau habis, wajib sholat fardu sudah mau akhir-akhir, sudah mau habis, masih kerjain sunat, itu salah. Dia harus wajib dahulu. Tapi kenapa ada sunat rawatib? Karena memang kita melakukannya di awal waktu. Ingat, awal waktu berarti masih panjang space-nya, waktunya panjang, maka kita melakukan sunnah. Oke? Sama halnya dengan, mohon maaf, kita kalau mau mengkada puasa di bulan Syawal, mana yang lebih dahulu? Wajib terlebih dahulu. Ya, wajib terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Sama halnya dengan haji bunda yang dimuliakan Allah. Haji itu hukumnya wajib, umrah itu sunnah. Maka wajib haji itu dilakukan pertama. Kapan? Kalau normal. Normalnya bagaimana? Tidak ada antrian. Haji seperti dulu-dulu, mau berangkat tahun ini, nyetor tahun ini, berarti haji itu yang harus didahulukan. Tapi saat ini bunda, haji itu sudah tidak seperti dulu lagi. Ada yang 30 tahun antriannya, sampai 40 tahun. Maka dalam hal ini, umroh itu adalah solusinya, alternatif yang bisa dilakukan. Ya, jadi supaya kita bisa berziarah ke makam Nabi, bisa melihat Ka'bah, syukur-syukur besok juga dapat panggilan untuk haji. Karena mohon maaf, menunggu 40 tahun itu tidak sedikit bunda yang dimuliakan Allah. Maka tidak ada masalah bunda untuk melakukan umroh terlebih dahulu dalam kondisi saat ini. Wallahu a'lam. Baik, nggih, bunda yang dimuliakan Allah SWT, di akhir pertemuan ini, mari kita khusyukkan pikiran kita, kita ikhlaskan niat kita, seraya menundukkan kepala kita, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini semuanya menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Keluarga kita, anak-anak kita, dan semua yang kita ingin doakan pada saat ini, kita doakan semua untuk kebaikan kita, kebaikan mereka. Orang-orang yang sakit saat ini mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah SWT. Mereka yang sudah mendahului kita juga mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد
وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا من أسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.